Okey, assalamualaikum dan selamat tengah hari bos. Jadi macam biasa, kita teruskan lagi dengan vlog yang seperti tajuk dekat atas, iaitu lepas nak dekat 2 bulan aku pakai, ada beberapa masalah yang timbul dan aku akan share dekat korang lah. Sebelum tu kita lain intro dulu lah. Okay, so korang dah tengok, okay, tu barang dia. Tak banyak sangat. So korang boleh agak kot apa aku nak buat. Okay, masa aku beli dulu, aku perasan satu benda, iaitu tayar belakang Y ni, dia punya brake disc sangat, orang kata macam ni, ketat lah, ketat. Dia tak berpusing dengan baik. Sebab aku rasa yang pertama masa tu, first impression aku, brake pad still baru lah kan. So kena asah dulu macam mana kan. So sehingga 2 bulan aku dah guna, still jadi benda yang sama. Kejap lagi aku tunjuk apa yang terjadi. Untuk brake disc depan tak ada masalah. Cuma ada masalah lain. Ni pun member aku tegur, sebab aku tak perasan mula-mula. Okay, so kalau korang perasan kan, kejap aku say. Okay, mark guard depan tu korang perasan tak? Dia macam sengit sikit. Dia tengit, sengit ke kanan aku rasa. So aku tak tahu macam mana nak betulkan. Nanti tengoklah aku buka ke. Tapi yang belakang ni, aku ada tanya juga member, diorang suggest untuk bersihkan dengan air. So sebab mungkin sebab habuk-habuk daripada brake pad kan. So jom lah kita bersihkan. Lain selain daripada water,
Anyway guys, sorry lah, motor macam tak ada apa nak cakap, sangat kotor sebab dekat JB tiap-tiap hari hujan petang. So kalau tak tahan ada masa, kau basuh motor kau. Kalau kau basuh pun petang hujan balik, kau mesti sakit hati kan. So kita relax lah. Aku tak rasa masalah bearing sebab baru lagi kan, takkan bearing rosak. So benda ni je lah yang aku suspect. Dan aku tengok banyak juga orang lain yang baru beli white, dia problem kat sini juga back belakang dia terlampau keras. Much better kot. So last kali, yes, kita skip je lah. Dengan kertas tisu yang bersih, nanti macam aku sikit kot. Kan. Aku rasa okey sikit lah berbanding yang tadi. Boleh rasa perbezaan dia. Okay. So okay. Alright. Okay. Right, okay. Bagi depan tadi aku cakap aku nak buka kan. So aku tak buka sebab tadi aku sempat WhatsApp member aku. Dia cakap better jangan buka sebab nanti takut void warranty. Sebab korang tengok kat tepi ni, nampak tak tu? Kali hijau tu. So kali hijau tu dia punya marking kan. Marking kalau kita buka nampak lah. Tahu. Tapi kalau korang pernah hadapi masalah yang sama macam aku, agak sengit, mungkin boleh komen kat bawah and share dengan aku lah macam mana nak cara betulkan dia. So itu aja untuk vlog kali ni. Video untuk ride ataupun macam mana aku bawa mungkin selepas ni sebab aku sibuk dengan convention semua, agak sibuk sikit lah. So maybe next time kita on the board lah. Dan untuk 1,000 km still jauh lagi. Sekejap aku check berapa. So baru 800 lebih, lagi 100 lebih je. So akan sampai 1,000 lah. Alright, so jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.